Bos, saya mau fotokopi nih, Bos. 2 rangkap, Bos. 2 rangkap. Ini kan saya minta 2 rangkap, Bro. Ya? Ini sudah 2 rangkap. Woi, salah, Pak. Salah, Pak. Salah. Salah, Bro. Salah, salah. Saya maunya 4 rangkap. Nah, karena ini 2 rangkap, ya, teman-teman. Karena ini 2 rangkap, saya mintanya 4 rangkap tadi. Nah, baru down. Coba kita lihat hasilnya. Apakah betul 4 rangkap atau dia masih 2 rangkap? Ini 1 rangkap, Bro. Nah, 4 rangkap itu, Bro. Ini banyak penonton nih, teman-teman. Mau diajarin semua, capek saya. Pak. Ya benar, Bro. Nah, ini benar ini. Polos. Pasang sekarang. Oke, mantap. Berarti kalau sudah benar 1 rangkap itu, Bro, benar semua sudah. Sama, Bro. Jadi caranya cukup mudah. Nggak ada mau ditanya lagi, Bro. Apalagi mau ditanya. Apa kendalanya, Pak? Kendalanya setengah mati. Apa ini setengah mati? Oke, teman-teman, kembali lagi ke channel Dira Yuris. Nah, baru berapa hari masuk, Bro, kerja, Bro? Nah, tentunya belum tahu Bro, ya, cara mengoperasikan mesin, ya. Nah, jadi hari ini, teman-teman, saya bakalan berbagi ke si kawan ini yang satu ini, karena si kawan ini belum bisa mengoperasikan mesin fotokopi, teman-teman, ya. Saya mau ajar dulu lah. Mungkin karena namanya orang baru, operator baru, dan mungkin hari pertama masuk kerja, teman-teman. Nah, sekarang saya langsung peragakan cara fotokopi perbanyak, seperti merangkap, kemudian bolak-balik. Bolak-balik sudah bisa, Bro? Belum? Belum. Oke, let's go. Ambil dulu master kopi yang sana. Masternya. Itu master. Master, itu loh master, itu namanya. Nah, contoh. Bukan kontol. Ini juga kontol. Contoh. Oke, karena masternya ada, si kawan ini tak mau ajar dulu, kawan, ya. Oke, kita mau menggunakan mesin yang sana, kawan, ya. Kamu kita datang. Cuma sudah datang. Nih, ambil nih, sudah panas nggak? Sudah. Bau karinding. Apa kau gondrong? Ah, kebuka mau kau gondrong. Oke, Bro, langkah pertama, kawan. Langkah pertama, cari di situ paper select. Oke, kemudian mau menggunakan kertas apa, mau? Kertas pendek, A4 ya. Nah, A4. Cari di situ A4. Nah, kalau ya itu baru down. Oke. Okay. Tes masternya simpan di manual, fotokopi manual aja dulu, manual dulu. Jangan langsung nanti. Ya. Kasih melintang, ya, melebar lah. Nah, gini Bro. Bro, lihat sinilah kamera, Bro, jancuk. Kalau pemula, Bro, kalau langsung fotokopi lewat otomatis, yang dikhawatirkan takutnya dokumennya si orang datang itu dokumen penting. Nah, pada saat nanti terjadi paper jam, otomatis besar kemungkinan itu akan terjadi sobek. Nah, nanti kamu langsung suruh ganti, kan? Kan gitu, Bro. Jadi untuk menghindari namanya dokumen itu rusak, kita menggunakan kaca. Ini kaca namanya nih, Bro. Atau fotokopi manual. Oke. Okay. Mau berapa lembar? 4. Wih. 2 lembar. Ke kamera, Bro. 2 lembar. Oke, okay, 2 lembar. Nah, di situ cari tombol 2. Bagaimana caranya? Oke. Okay. Tanpa susun, Bro, ya. Fotokopi biasa. Tombol start. Oke, okay, Bro. Let's go. Aduh, jangan mau kopi cari situ langsung. Nah, sudah jago ini. Baru diajarin sudah jago, kawan. Mantap. Nah, karena fotokopi biasa satu muka itu sudah berhasil, sudah ingat, Bro? Coba saya reset dulu. Nah, kamu masuk aja lah programnya dulu. Apa dilupa itu? Don. Mana Don?
Daunnya. Nah, seperti tadi toh. Nah, sekarang saya minta yang susun. Yang susun. Ah, susun. Entar dulu saya mau kasih cukup dua lah. Ini sebagai sampel aja, teman-teman. Mau kasih dulu dia master. Ini anggaplah saya ini apa? Konsumen lah. Ini saya anggap saja ini pengunjung, bro. Bos, saya mau fotokopi nih, bos. Dua rangkap, bos. Dua rangkap, bos. Iya. Yuk kita lihat, teman-teman. Nah, itu kan dua rangkap ceritanya, bro, toh. Nah, kamu harus masuk finisher. Karena ini manual, cari finisher situ, tekan, baru oke. Ini kan sudah dua rangkap, nggak usah pakai sampel lah, dua rangkap kok. Oke, start. Nah, ambil lagi tuh, ambil masternya, nah simpan. Nah, kasih masuk lagi satunya, itu kan. Ingat lo, bro, saya sudah ajar kau capek-capek ini baru nggak paham nanti. Nah, tinggal start lagi. Nah, kalau seumpama. Nah. Ini kan saya minta dua rangkap, bro. Ya? Ini sudah dua rangkap. Weh, salah, Pak. Saya maunya empat rangkap. Nah, karena ini dua rangkap, ya, teman-teman. Karena ini dua rangkap, saya mintanya empat rangkap tadi. Tinggal ditekan aja nih. Cancel, clear ini ya, tombol clear. Saya minta empat. Tinggal dirubah ke empat. Coba rubah ke empat. Nah, baru down. Coba kita lihat hasilnya, apakah betul 4 rangkap atau dia masih 2 rangkap. Ini 1 rangkap, bro. Nah, 4 rangkap itu, bro. Ini banyak penonton nih, teman-teman. Mau diajarin semua, capek saya. Pak, mana kopianku, Pak? Mana? Nah, aturannya awas kok rokok aku nih. Nah, mana, bro? Yang dua rangkapnya ini kan rangkap pertama, bro. Kamu ingat ini sudah tersusun ya. Nah, terus itu masternya itu yang kopian. Nah, ini kan satu rangkap toh, berarti dua rangkap. Terus tiga rangkap. Oke, habis. 4 rangkap, berarti sudah benar. Berarti sudah bisa ya? Bisa. Nah, katanya ini kawan sudah bisa ya. Sudah bisa motokopi perangkap atau susun ya. Susun sudah bisa. Ini baru hari pertama, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung peragakan cara motokopi bolak-balik. Itu kan sudah bolak-balik. Nah, ini sudah bolak-balik, teman-teman. Nah, lanjut. Karena motokopi perangkapnya itu sudah, sekarang saya mau berbagi ke si kawan ini cara motokopi bolak-balik tapi susun ya. Bolak-balik tapi susun, teman-teman, langsung ya, yang susah-susah aja ya. Kasih. Oke, bro, aku mau motokopi timbal balik jadi 3 rangkap aja ya. Bolak-balik 3 rangkap itu kalau finisher itu namanya disusun, bro. Rangkapan ya, jadi saya minta 3 rangkap. Oke, let's go. Oke, kawan, kita langsung tengok dia. Mana rokok kita tadi jatuh rokok juga. Oke, let's go, bro. Baik, 3 rangkap toh. Coba. Nah. Terus per select pilih 4 aja, bro. Nah, baru down. Oh, lupa lagi. Benar. Kalau bolak-balik, nah ini ada tulisannya two side mode. Nah, tekan, bro. Two side baru down. Nah, tunggu dulu. Ini kan banyak bertanya sudah. Ini kan banyak pilihan ini. Yeah. Nah, kalau banyak pilihan begini, kalau ini menggunakan kaca, ya. Satu kedua menggunakan kaca, kalau dua kedua ini menggunakan si otomatisnya, ya. Ini otomatis atau ADF namanya, bro. Kita menggunakan kaca aja langsung down. Oke. Nah, karena saya rangkapan susun, jangan lupa harus menekan finisher. Nah, baru do. Oke. Nah, mantap.
Saya minta berapa rangkap tadi? 4 rangkap. 3 lah. 3. 3. Oke. Nah, ini sudah, Pak. Anu sudah. Begitu susunannya. Enggak, itu nanti jangan sampai kebalik-kebalik. Ini kalau begini, Bro, kalau begini kepalanya nanti tinggal balik begini aja. Hah? Oke, nah. Coba kita lihat kawan hasilnya. Ya. Oke, start. Mantap. Jangan kau lindungi kacanya, Bro. Nah, balik lagi, balik. Tinggal balik ke sana. Sudah benar juga. Balik ke sana. Bagaimana tadi, Kak? Ah, tinggal balik balik ke sini. Kecuali yang memanjang ini balik ke sini, teman-teman ya. Nah. Oke. Okay. Ingat, Bro, kalau begini modelnya? Ya, patokannya itu harus rapat sudut ini, teman-teman ya. Jadi patokannya harus rapat sudut. Nah, oke. Okay. Turun. Start lagi. Sudah itu. Kalau sudah muncul, oh, kan ini dua lembar, Bro. Nah, pindah oper. Ya, perhatikan kalau balikannya begitu, itu harus berurutan, Bro. Nah. Oke. Kan tombol start. Nah, baru balik. Balik tinggal balik ke sana aja. Tinggal aja balik begini, Bro. Oke. Start lagi, Bro. Tanganmu. Nah, ini sudah selesai, tinggal tekan down. Oke, ini susun ini, Bro. Bolak-balik tapi susun. Jadi kalau dia minta 100 rangkap, ya harus pakai finisher supaya nggak capek, Bro. Nanti kalau ke satu-satu. Gitu ya, guys ya. Iya dong. Awas lo kalau kebalik. Caramu balik. Coba kita mau lihat dulu, kawan ya. Oke, kita review dulu. Oke, teman-teman, saya mau review dulu hasilnya. Apakah ini sudah benar ya? Supaya kita nggak capek. Ya. Kita lihat balikannya, ini sudah benar. Oh, nah, ini benar ini. Polos, satu kawan. Oke, mantap. Berarti kalau sudah benar satu rangkap itu, Bro, benar semua sudah. Sama, Bro. Jadi caranya cukup mudah. Nggak ada yang mau ditanya lagi, Bro. Apalagi mau ditanya. Apa kendalanya, Kak? Kendalanya? Nah. Kendalanya setengah mati. Apanya setengah mati? Gampang. Ah, katanya setengah mati. Baru bilang gampang ini. Fotokopi KTP sudah, Kak? Sudah. Seperti cara api itu? Sudah. Kalau nggak ngerti, nanti tinggal nonton di? Nonton di channelnya. Di siapa? Ah, cuy ini. Udah minat tonton YouTube, aku baru nggak lupa. Jangan lupa tonton channelnya. Sabar sih. Lemah dia, Bro. Dira Yuris. Ya, Dira Yuris. Sudah berapa video sih, Bro, di YouTube-nya, Bro? Nah, cuy ini. Nah, bilang dulu ke. Kamu kan operator baru. Ngomong. Terserah mau ngomong apa, ngomong sudah. Silakan di subscribe ya channel Dira Yuris. Mantap pokoknya. Nah, betul, mantap. Oke, jadi kalau kalian mau tahu cara mengoperasikan mesin, ngomong, Bro. Tanya, Bro. Pemula. Ya. Silakan aja nonton YouTube Dira Yuris. Tutorial cara fotokopi, cara memperbaiki mesin. Ada semua sama Dira Yuris. Oh, mantap, gokil. Oke, let's go. Nanti dadah dulu, dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa, guys, ya. Mantap, gokil, Bro, gokil. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu cara kita kalau kita mau ngajarin si operator baru. Buat kalian juga kalau mau belajar, kita siap juga langsung mau live bisa. Atau kita buatkan video khususnya yang baru buka usaha copy center, kemudian ambil karyawan ya, jadi operator, kita siap juga berbagi lewat YouTube ini. Ya, seperti barusan kita saksikan sama-sama si adik ini baru masuk hari ini ya, Bro Dik. Nah, kita ajarin. Nah, besok nggak bakalan dipandu lagi. Kalau dia salah, ya kita baru pergi. Kasih begini saja telinganya, teman-teman. Karena kita sudah ngajarin ini setengah hari ini, teman-teman. Oke?
Jadi mungkin seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, khususnya para pengguna mesin fotokopi dan buat pemula ya, khususnya buat pemula yang baru menerima jadi operator ya. Mungkin seperti itu. Mantap. Bro jangan lupa. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Dirayuris. Mantap. Thank you bro, thank you, thank you. Oke. Okay. Let's go.